Ih, kembali lagi sama Aromatov lah. Jadi hari ini tuh kita mau ngambil alat-alat sianya ke tukang cat, terus mau dipasang. Udah jadi katanya, udah beres dicat, jadi kita mau ngambil. Dan ngambilnya pakai Grab sih, pakai Grab mobil, soalnya susah kalau mau pakai motor. Karena ya lumayan gede ya apa alat-alatnya. Ini lagi nunggu Grab car-nya datang lagi mas. Oke, sekarang udah di tempat cat, lagi ngambil. Udah kering ya mas? Udah jaring mas toh. Udah kering ya? Ini hampir mirip daripada yang kemarin. Mana? Ya mirip ini daripada yang lebih terang ya, ini. Lebih terang ini. Kalau ini pas ini dia triple klem atasnya, 7SD-nya. Kita ambil yang lain. Main banyak sih di chat. Kemarin udah ambil sebagian. Duh, rokoknya kelihatan gelap ya. Oke, jadi ini udah tinggal piringannya aja sih yang belum, lupa dicat. Jadi ini udah tinggal kita pulang ke rumah, kita pasang terus balik ngambil piringan lagi. Itu USD-nya warna biru juga. Ini cover radiator, terus ini tutup aki, nanti kita bahas di rumah kalau udah di rumah. Oke, jadi ini udah jadi semua, udah beres. Yang warna birunya kemarin kesana tapi belum kering, akhirnya baru diambil hari ini. Jadi ini tuh yang dicat ada, ini dia triple klem atas bawah, ini yang atasnya, ini awas lecet. Jadi ini triple klem atas bawah dicat, sama ini, aduh lecet nggak, kepentok cok, nggak kayaknya. Ini cover aki dicat biru juga, karena tadinya cuma mau ngecat ini cover radiator biru, cuma kayaknya kalau sebelah biru sebelah hitam kayaknya jelek, ya udah akhirnya dua-duanya dicat. Cover aki cover radiator, sama ini cover aki, terus ini ada cover head. Jadi ini dia cover head dicat juga biru. Ini nanti masangnya ribet ini mah, gimana ya supaya nggak lecet gitu, soalnya itu celahnya kecil, harus bongkar semua kayaknya. Udahlah, itu nanti pikir belakangan. Terus awas, ini tuh tutup atasnya, tadinya minta warna hitam cuma udah terlanjur dicat biru, ya udahlah nggak apa-apa. Terus ini dia riser, ini riser sambungannya biru nih, agak beda kayaknya birunya. Kalau yang ini tuh agak gimana ya, kayak agak apa sih namanya, tapi nggak tahu deh, sama kayaknya. Ini tutupnya, terus ini ada tensioner rantai dicat juga biru, tensioner rantainya raya biar sekalian. Terus ini USD-nya, nih bottomnya aja sih yang dicat kalau USD warna biru. Ini bagian atasnya nanti dipoles atau apa sih biar mengkilat, jadi nggak jadi dicat yang atasnya, biar masuk sama arm, kan silver kan armnya, jadi biar masuk. Oke, itu aja paling, ini tinggal pasang sih, tinggal rakit, cuma lagi nunggu bengkelnya buka, mau ngambil kunci-kunci, soalnya nggak lengkap kunci-kunci di rumah, jadi ya kita nunggu bengkelnya buka dulu baru kita pasang. Oke, langsung ya kita lanjut ke video pemasangannya. Badu sole, badu sole, badu sole, badu sole, badu sole.
Oke, jadi ini udah kepasang semua. Ini udah kepasang pangkon lampu semua dari atas sampai bawah tuh. Biru 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 biru. Sekarang tinggal masang lampu. Ini mau ke apa? Mau beli solasi kabel dulu. Mau beli apa? Isolasi kabel buat pasang lampunya. Ntar kita lanjut lagi. Terus sama tinggal masang ini sih aksesoris. Ini ada radiator guard, terus ada frame slider. Ini frame slider PNP buat WR. Jadi buat yang di sini nih. Coba kita buka. Jadi buat di sini frame slider yang di sini. Jadi pelindung rangka kalau jatuh enggak langsung kena ke blok mesin. Ini udah PNP dibuat WR. Terus sama ini stop lamp. Ini stop lampnya ini sih mirip sama kayak ini nih. Mana? Ntar kita nyalain. Nih mirip sama ini stop lampnya. Cuma yang ini kan udah kacanya udah berembun, udah jelek. Makanya sama saya diganti. Modelnya sama sih. Cuma bedanya kalau yang ini itu dia ada. Bentar kita buka. Nah ini dia. Jadi kalau ini tuh dia ada bedanya, kalau yang ini tuh ada apanya, dudukan plat nomor. Ini modelnya sama, lampunya juga sama lampunya. Cuma yang ini ada dudukan plat nomor dan ini bisa dilipat. Nih, bentar. Nah, kayak gini bisa dilipat ke belakang. Kalau pakai plat nomor mah paling bagusnya tuh di sini. Jadi nanti di sini tuh terus plat nomor bisa dilipat ke belakang gini. Cuma sama saya dipasang di sini. Kalau buat WR mah paling cuma ini aja sih, plat, bikin plat kayak gini. Ntar kita lanjut lagi lah kalau stop lampnya udah kepasang. Sekarang kita pasang yang lain dulu. Paling pasang ini dulu, radiator guard. Buat kalian yang mau order stop lamp kayak gini, terus sama frame slider sama ini radiator guard, bisa langsung order ke Instagramnya Faisal MX Shop. Nanti linknya saya taruh di deskripsi video. Pokoknya rajin-rajin cek link di deskripsi aja. Kita pasang dulu ini. Nah, jadi ini tuh udah, ini udah kepasang semua, udah beres semua pokoknya mah. Ini mau ke tukang cat sekarang, mau apa? Ini ngepoles bagian ininya, kan kemarin nggak jadi dicat. Jadi ininya mau dipoles sekalian. Jadi ke tukang cat. Terus kemarin habis masang ini juga stop lamp. Yang kemarin kan stop lamp 3-in-1 ini. Motor belum dicuci motor sama ini. Ini pakai besi plat di sini. Kelihatan nih lampu senya. Jadi buat yang mau pakai lampu sen kayak gini langsung aja order ke Faisal MX Shop kemarin. Tinggal apa lagi? Udah. Ntar tinggal dipoles, dibersihin, dicuci. Terus ganti dekal baru. Udah beres. Dekal barunya lagi dicetak. Ini kayaknya standarnya terlalu maju. Ini terlalu maju standar sampingnya. Udah. Tinggal ganti dekal baru aja nanti. Oke, jadi sekarang kita mau ke ini dulu. Ke tukang cat. Udah lama nggak ngonten di atas motor ya. Nah, udah lama, udah berapa bulan hampir sebulan sih motor baru jadi. Akhirnya ngonten lagi barang sianya. Wih, kok bapak bisa di situ sih? Anjir, nekat orangnya. Ini juga spion. Buat yang mau beli spion kayak gini, ini jelas kelihatan dari belakang. Dari belakang, maksudnya kelihatan ke belakang tuh jelas. Nih, ini spion stang. Buat yang mau order bisa langsung cek aja Instagramnya Faisal MX. Ntar kita ke ini dulu ngembaliin kunci.
apa deh. Nggak buka? Nggak buka? Oh, belum buka atau? Ngiring-ngiring ke Lamongan orangnya. Oh. Kalau usahanya apa? Bisa. Pegawainya juga nggak ada kah? Hmm? Pegawainya juga semua nggak ada. Oke, jadi karena berhubung tukang catnya tutup, orangnya lagi keluar kota, jadi ya udahlah langsung kita bahas aja. Sebenarnya tadi mau sekalian sama ini sih, kalau udah beres dipoles sama mau ngecat ini si cover socknya mau diitemin lagi kan. Ini biru, karena ini udah biru, jadi cover socknya mau diitemin lagi biar masuk sama tromol. Tapi ya karena tukang catnya lagi keluar kota, daripada nunggu lama lagi ya kan, nanti videonya nggak jadi-jadi. Jadi ya udah gini aja lah bahasnya. Oke, langsung aja kita bahas. Jadi ini tuh udah semua udah beres dari atas sampai bawah. Udah masang lampu. Kemarin juga lampunya sempat putus sekringnya, jadi sempat dibenerin dulu. Jadi ini tuh ini dia. Sebenarnya pengennya tuh nggak pakai sambungan kayak gini risernya. Cuma karena emang riser si ukuran bawaannya ini belum fat bar, jadi harus pakai sambungan. Mau dibubut dibesarin, cuma nanti takutnya nggak center lagi, takutnya stangnya miring gitu. Jadi ya jalan satu-satunya pakai sambungan. Sebenarnya ada jalan bagusnya, ganti triple clamp-nya yang racing atasnya yang udah ukuran fat bar. Cuma karena berhubung triple clamp racing yang buat YZ harganya ya lumayan ya gitulah, jadi ya pakai yang ada aja dulu. Jadi kita bahas mulai dari mana, dari USD-nya aja dulu ya. Jadi ini USD ini pakai punya YZ125 atau 250 yang tahun tua, bukan yang tahun muda ya, di bawah 2000 kayaknya. Yang ukuran asnya itu ini, ukuran as ininya itu 43 mm. Jadi untuk YZ itu ada yang ukuran as 43 sama 46 kalau nggak salah, sama kayaknya ada yang lebih gede lagi sih, nggak tahu. Kalau yang tahun, bedanya sih kalau yang tahun tua sama tahun muda itu kayaknya dari bentuknya juga sih, sama warnanya juga. Ada yang gold kalau nggak salah. Kalau ini yang warna silver kayak chrome kayak gitulah. Jadi ini USD-nya pakai punya YZ. Untuk harganya USD-nya aja itu kemarin dapat 7 juta. Ya tergantung toko juga sih. Ada yang lebih mahal, ada juga yang lebih murah. Pinter-pinter nyari toko aja. Terus kalau untuk biaya pemasangannya, ya biaya pemasangannya itu udah sama bubut, sama pokoknya lain-lain, terus sama ongkos bongkar pasang itu kisaran 350 ribu. Jadi udah sama bubut, pokoknya lain-lainnya, terus sama ongkos bongkar pasang itu 350 ribu. Dan untuk biaya catnya, kebetulan yang dicat itu ini dia si riser sambungannya, terus triple clamp atas bawah, sama ini nih bottom USD, terus apa ya, ini cover sock sama ini nih, ini footstepnya, sama ini kiri kanan, sama ini cover head. Ntar kita sebelah sana nggak kelihatan kayaknya. Sama ini cover headnya juga dicat jadi biru, terus ini footstep kiri kanan, sama ini kan soalnya kemarin yang ininya tuh banyak lecet-lecetnya, jadi dicat ini sama ini. Ya lumayan banyak lah itu untuk catnya aja, itu biayanya 350 ribu. Udah semua, udah USD ini, terus cover head, pokoknya udah semua lah, catnya 350 ribu. Jadi kalau di total tuh ya 700 lah, 700 ribu. Jadi untuk harga USD sama ongkos pasangnya dengan ongkos catnya itu habis 7,7 lah, 7,7 7,7 7 juta 700. Jadi segitu harganya untuk ongkosnya totalnya. Dan untuk rasanya si USD ini ya emang sih emang agak apa ya, agak keras gitu, agak keras. Karena ya emang kalau untuk YZ kan emang speknya kan buat kompetisi, jadi emang sengaja dibikin settingan keras, karena ya buat apa ya, buat jampingan kayak gitu biar pas mendarat nggak habis kan shock depannya. Jadi emang sengaja dibuat settingan keras. Kecuali kalau dapat shocknya apa USD-nya yang motor enduro kayak gitu,
Kalau motor yang pakai dapatnya yang motor spek kompetisi emang agak keras. Kalau yang untuk enduro emang lebih empuk karena emang buat trabas bukan buat kompetisi. Jadi emang agak keras, tapi kalau dipakai lama kelamaan sih agak empuk sih, lebih empuk. Karena jujur pas pertama pasang itu emang agak keras, emang keras sekali. Tapi pas udah dipakai 3 harian lah itu dia mulai empuk. Kalau untuk di aspal enak keras kayak gini. Jadi pas nikung tuh enggak terlalu gimana ya, mantul-mantul gitulah. Terus apa lagi ya? Oh ya, jadi yang dicet tuh sama ini juga, cover radiator sama cover aki tuh kanan. Jadi cover radiatornya dicet biru ya, sama cover akinya juga dicet biru. Jadi masang USD ini juga pengaruhnya cukup besar sih ke tampilan. Ya kesannya emang jadi lebih gimana ya, lebih gagah juga sih emang, jujur emang jujur. Tapi kalau pakai telenya juga nggak kalah gagah juga. Pakai telenya juga cakep, apalagi kalau pakai USD tambah cakep lagi. Cuma ya tergantung selera masing-masing lah, sama tergantung budget juga sih. Jadi sebenarnya tuh waktu itu mau pakai real jam, mau beli real jam, cuma setelah dipikir-pikir duit 4.500.000 kalau dipakai beli real jam ya sayang juga sih. Mending nambah dikit udah dapet copotan SE kayak gitu. Jadi kemarin gak sempet beli, gak jadi beli maksudnya. Jadinya di ini dulu, ditahan dulu, dan akhirnya kebetulan dapat ini USD. Punyanya YZ. Tapi yang tahun tua ya enggak apa-apa lah, tahun tua juga masih enak dipakai. Kalau untuk yang tahun muda tuh biasanya harganya lebih di atasnya lah. Jadi ini dia dari belakangnya. Ini stangnya jadi lebih tinggi sih dari standarnya, soalnya pakai sambungan riser kan. Tadinya enggak mau pakai, cuma terpaksa karena emang enggak bisa. Mau jual, mau ganti stangnya juga ribet lagi, lama lagi. Ya udah mending pakai yang ada aja lah. Jadi apa dipakein sambungan riser yang ukuran fatbar pastinya. Dan ini tuh ada kunci kontaknya nih. Udah ada dudukan kunci kontak dan juga bisa kunci stang. Nih kita kunci stang. Nih. Ini udah bisa kunci stang. Jadi kemarin tuh yang lama tuh bikin ini sih, posisi buat kunci stangnya di bagian mana biar kuat kan. Soalnya buat kunci stang takutnya kalau asal naro diginiin langsung patah. Jadi kemarin lamanya itu. Karena ya pikir juga motor harian kalau enggak pakai kunci stang ya gimana, takut juga sih. Makanya sempat kemarin pakai kunci stang aja kata saya, daripada harus bawa gembok kemana-mana kan. Tetap sih pakai gembok juga buat tambahan. Jadi untuk rubahannya itu ya lumayan banyak kalau mau pakai USD kayak gini. Bentar kita ini dulu. Jadi rubahannya itu dari atas sampai bawah itu dirubah semua. Mulai dari bracket kaliper depan dirubah, ini dia. Jadi bracketnya custom sendiri. Terus di bagian rangka depannya juga ada tambahan besi buat yang di bawah ini. Kelihatan gak sih? Itu buat apa ya? Pembatasnya aja, pembatas gerak kiri kanannya stang. Ada sih di video yang part kedua bentuknya. Terus sama ini tambahan di bagian atasnya ini ditambah besi biar lebih maju buat si kunci stangnya. Karena kan posisi kunci kontaknya lebih maju dari yang standar. Kalau yang standar kan agak ke belakang. Jadi harus ditambah besi biar buat cantolan si kuncinya, kunci stangnya. Jadi kalau mau pakai USD kayak ini tuh perubahannya cukup banyak. Mulai dari segitiga, terus dari bracket kaliper sampai dudukan kunci kontak juga, sama dudukan pangkon lampu juga sih. Jadi ya buat kalian kalau yang mau pasang USD kayak gini, ya saya saranin mendingan nabung dikit dapet USD copotan daripada kayak beli real jam kayak gitu kan. Dan untuk bobotnya ini lumayan ringan, lumayan lebih ringan dari yang standarnya. Soalnya dari triple clamp-nya aja bobotnya beda jauh sama yang original WR yang telenya itu.
kira-kira sekitar 2 kilo kalau nggak salah selisih bobotnya. Dipegang tuh beratnya jauh. Karena emang triple claim-nya si YZ ini lebih ringan sih kalau dipegang. Emang bentuknya dari segi bentuk emang lebih gede, cuma bobotnya lebih ringan triple claim-nya. Kan kalau dibandingin sama yang triple claim telenya WR kan dia kecil, kalau yang ini gede. Tapi kalau dari segi bobot lebih ringan yang ini. Dan untuk rasa pakai USD copotan ya udah pasti lebih enak lah, Pak. Emang tergantung juga sih, lebih enak juga kalau pakai punyanya KTM, cuma ya harganya juga lumayan. Kalau yang KTM mampunya ya udah beli YZ aja. Jadi ya apalagi ya, jadi ini tinggal ganti dekal aja sih. Mau ganti dekal baru, nanti ditunggu aja video pemasangan dekal barunya, baju barunya. Nanti habis pasang dekal baru, nah habis itu baru saya bikin video review modifikasinya lagi. Kan ini lumayan banyak yang diganti kan, jadi nanti habis pasang dekal baru bikin video review modifikasinya. Yang part keberapa ya? Part ketiga kalau nggak salah. Kan udah ada yang part kedua tuh. Ini yang part ketiga. Ini kalau dilihat-lihat rapi sih pengerjaannya, nggak kelihatan gimana ya. Cuma ini ada bekas lecet juga sih karena kena gesekan kabel. Ini kabel kopling sama sebelah sana kabel gas. Karena kan ini stangnya tinggi pakai sambungan riser, jadi si jalur ini kabel gas sama si kabel koplingnya harus diri kasih ke belakang. Kan kalau standarnya kan jalur kabel gas sama kabel kopling sama kabel gasnya kan di depan sini. Kalau standarnya dia masuk ke depan terus dia ke belakang. Nah karena posisi stangnya jadi lebih tinggi, jadi si jalur kabel gasnya sama kabel koplingnya ini harus dikeluarin terus dipindahin ke sini, biar kalau belok kiri kanan tuh nggak ketarik gasnya, nggak ketarik juga koplingnya. Dan mungkin kalau buat kabel kopling, solusinya kalau kurang panjang itu bisa pakai punya Mega Pro kayaknya. Jadi cuma ininya aja, kabelnya aja yang diganti punya Mega Pro, karena punya Mega Pro tuh lebih panjang. Jadi ya mungkin segitu aja videonya. Mungkin total harganya kan tadi udah disebutin semuanya, totalnya berapa sampai jadi kayak gini apa USD-nya. Mohon maaf videonya lama karena ya emang prosesnya juga lumayan lama sih, jadi ya gitulah. Dan mohon maaf juga belum konten karena ya motornya juga baru jadi ya kan, nanti baru kita lanjut konten lagi. Oke, kita liatin dulu, cakep kan pakai USD, rapih juga pengerjaannya. Nanti next konten kita bikin video pemasangan dekal barunya. Oke, see you next video.